hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mailah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, paling bijaksana, ketampanannya yang luar biasa. Kalau Alian Jose masih enggak ada apa-apanya, namun 11-12 sama saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para dewan juri yang saya hormati, izinkan saya pada malam ini menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul B-E-B-R-B-R. S-A-S-A, B-A-B-A, R-B-R-A-B-A. Bersyukur. Tepatnya lagi bersyukur atas nikmat Allah. Hadirin yang berbahagia, yang namanya syukur ialah suatu keadaan di mana kita berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan nikmat kepada kita yang berlebih. Namun sebaliknya, kalau kita kufur akan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita dengan azab yang pedih. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilta azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah kamu tatkala Tuhan memaklumkan, niscaya jika kamu bersyukur maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi saya ngebahas tentang syukur atas nikmat. Ngomong-ngomong soal nikmat, nikmat terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah nikmat yang semua orang belum tentu dapat menikmatinya. Misalnya nikmat kaya. Kaya yang saya maksud ialah kaya dengan harta. Pengertian kaya menurut sabda Nabi ialah suatu karunia dari Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kaya ialah karunia dari Allah. Orang-orang kaya ialah orang-orang pilihan dari Allah. Pak, Bu, orang kaya juga dapat melakukan ibadah yang belum tentu dapat dilakukan oleh orang yang tidak kaya. Misalnya orang kaya tahun ini sedekah, tahun depan masih kaya, sedekah lagi. Orang kaya tahun ini naik haji, tahun depan masih kaya, naik haji lagi. Orang kaya tahun ini kawin, tahun depan masih kaya, kawin lagi. Maka untunglah orang-orang yang kaya. Kemudian nikmat kedua ialah nikmat yang semua orang dapat menikmatinya. Misalnya nikmat hidup. Di sini semuanya pada hidup kan? Kalau ada yang gak hidup, saya pulang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup ialah nikmat yang paling utama, kuncinya dari semua nikmat. Karena tanpa hidup kita tidak akan menikmati nikmat yang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hidup tidak mungkin Allah tidak memberikan kita nikmat yang lain. Jadi bersyukurlah kita masih diberikan Allah hidup. Dan hidup kita di Indonesia kita juga patut bersyukur. Coba kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang hidup dengan di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Kalau kita di sini mah enak, mau syukuran tinggal undang tetangga, karena tetangga sebelah kanan agamanya muslim, tetangga sebelah kiri agamanya juga muslim. Kalau di sana tetangga sebelah kanan nggak tahu apa agamanya, tetangga sebelah kiri juga nggak tahu apa agamanya. Buka pintu niatnya mau nanya apa agama tetangganya, malah bingung sendiri. Karena dia baru sadar kalau dia ternyata gak punya tetangga.
Jadi oleh sebab itu bersyukurlah kita hidup bersama saudara-saudara kita, sesama umat muslim. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita yang non muslim pun semuanya baik dengan kita. Dan mudah-mudahan di tahun ini, tahun baru Muharram, tahun barunya umat muslim, hidup kita menjadi berbarokah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Upin Ipin makan ayam, Naruto makan mie, dengan mengucapkan salam semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan Muhammad Ansor nomor peserta 18 dan menceritakan tentang syukur, syukur kaya, syukur hidup. Mari kita bersyukur karena kita hidup dan kita kaya. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 19.